Gini lagi masuk sampai pedalaman ya. Cemerlang ya. Kau si pepul memang cemerlang. Kau masuk mana pun okey. Memang takkan cari four wheel lah. Why do I try? Jalan-jalan hari Minggu, hari Ahad, kita berada di ni Keseng. Keseng pendalaman sampai ke jeti, satu jeti. Kita ada jeti, ada orang mancing. Ini first time masuk, cantik ke tempat. Asalnya nak pergi kedai, satu kedai makan je. Assalamualaikum. Ada hasil? Tak boleh main. Petang-petang. Ni air laut masuk eh? Ha. Oh. Kecil-kecil je ni. Macam sini tempat nama apa? Ya? Sini tempat nama apa? Sungai Penderam. Sungai Penderam. Sungai Makmur. Oh. Okay. First time masuk nak pergi kedai makan ni yang kedai makan ni. Haa, cari pakai location. Eh, takut je. Beli betul location yang ke dalam lagi. Ujung ni. Haa, ujung sekali. Ya. Ni ada macam rakit ke rumah? Oh, rakit. Ni air laut. Oh. Ha, siakap ada. Tukang ada. Kat situ tadi dia orang main siakap. Sekiru. Ha, tu? Ha, naik je. Pakai roti je umpan. Roti je. Oh, pakai roti je. Sekejap nak pergi tengok. Kita tengok pemancing. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hasil ke? Umpan roti ya? Hello? WhatsApp lah dia.
Oh, itulah. Yang ini buat persiaran. Yang boleh bersiar sampai apa tu? Apa yang tempat makan yang sana itu? Oh, apa tu? Nama apa tu tempat makan tu? Yang sebelah tu. Teluk apa tu? Teluk Sengat. Ha, Teluk Sengat. 5 minit. Oh, 5 minit dari sini. Oh. Boleh. Nak pakai bot ni. 5 minit sampai. Tak payah nak ni. Payah. Ha, ada. Dia mahal sikitlah. Kita mancing. Lepas tu satu kita sewa sendiri. Boleh ambil telefon. Ada kawan boleh buat bot. Ha, boleh. Meriah ikannya. Ada waling kejap tarik. Pakai roti je umpan. Anak silakan. Okey, daripada JT jalan kaki lebih tak sampai 50 meter ada satu kedai makan. Dengar-dengar banyak menu kat sini. Apa menu kat sini? Mi Bandung, sup giabok. Nanti saya tengok sendiri menu. Okey, dah sampai jalan kaki sampai 5 minit. 1 minit pun tak sampai. Okey, dah sampai kedainya. Ini apa? SNR penderam di private sat. Punya sup giabok, giabok merah kambing, giabok kambing, giabok merah kambing Singapura. Okey, kita punya jeti dengan sini dekat je dengan kedai makan. Yang mana datang mancing lapor boleh tapau kat sini, macam-macam menu dia. Okey, daripada kedai makan ada jalan ni. Ini jarak jeti untuk para-para pemancing lah. Yang nak saya bobot pun boleh ke Teluk Sengat, nak ke Rakit pun ada. Kalau dari sini pergi Teluk Sengat 5 minit je masa, nak ambil ikan ke, nak beli ikan ke, nak makan ke. Okay, fresh dengan apa? Mi Bandung daging. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua makan mi Bandung daging. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pekat ya. Kuah dia pekat. Ya. Yeah. Kan ya.